Sobat Kompas TV Dewata, kembali lagi dengan saya Nitya. Kali ini di program Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Tebak saya ada di mana nih saat ini? Benar, saya sedang ada di Jaya Saba, kediaman Gubernur Bali. Nanti kita akan berbincang dengan Gubernur Bali dan juga Ibu Putri Koster. Saya akan berbincang tidak hanya soal politik lagi nih kayak biasanya. Saya lebih akan mengulik kira-kira kehidupan pribadi seorang Gubernur Bali, orang nomor satu di Bali seperti apa. Nanti juga kita akan berbicara dengan Ibu Putri Koster terkait dengan kegiatan PKK selama ini. Dan mungkin nanti juga kita akan sharing beberapa pengalaman inspiratif dari beliau dan membahas sedikit tentang pandemi COVID-19 dan juga bagaimana menghadapi Bali era baru. Untuk langsung aja ikutin itu ya, kita akan langsung ke dalam dan ngobrol dengan Bu Gubernur dan Pak. Om Swastiastu, Bapak dan Ibu. Om Swastiastu. Saya boleh duduk ya, Bapak Ibu. Silakan, ya. Silakan. Hari ini saya lagi ngobrol santai dengan dua orang nomor satu di Bali nih. Ada Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koste, dan juga ada Ibu Putri Koster. Yang nomor satu cuma Bapak. Biasanya pendampingnya Bapak kan juga nomor satu. Kalau di mobil tuh kan ada supir, ada keneknya. Baik. Oke, nomor satu berarti Ibu Putri di bawahnya lagi setengah ya. Nggak pakai nomor. Tapi nomor satu di hatinya. Oh pasti, pasti ya Pak. Iya, saudara, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang santai nih, ngopi ya dengan Bapak Gubernur dan juga Ibu Gubernur. Kurang lebih kita akan membahas nih, sebelum nanti kita ke topik yang berat-berat, kita akan santai dulu ya. Kita akan lebih mengulas tentang kehidupan pribadi nih dari sosok Gubernur dan Ibu Gubernur kita. Wah, saya soalnya penasaran selama ini melihat Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur dari 2018. Iya. Baik, harus disebut namanya ya Pak. Karena yang gubernur kan Bapak, jadi Bapak Gubernur dan Bu Koster gitu. Pendamping dari Bapak Gubernur. Nah, mungkin akan cicat sedikit tentang kehidupan sebelum menjadi gubernur. Kita mulai dari Pak Gubernur dulu ya. Iya, iya. Oke. Kita melihat Pak Koster sebagai salah satu sosoknya. Tentunya kita bicara tentang politik, tapi kita butuh tahu sisi lain dari Bapak Gubernur kita nih. Dulu waktu muda nih Pak, ya. Gimana nih kehidupan Bapak waktu muda? Mungkin punya hobi musik atau seni mungkin seperti Ibu Putri, seperti apa Pak mungkin? Kalau seni itu ada tidak ada, yang pasti saya sejak sekolah SD itu ikut megamel. Nah, ya, berarti ada jiwa seni. Ikut megamel, ya. Jadi sering ada di sekolah itu pentas Ramayana. Nah, itu saya megamel. Megamel, ya. Nah, terus ini gua waktu SD apa waktu SD? Oh, SD sudah. Iya. Kok saya baru tahu ceritanya? Iya, SD. Baru bukan enggak, soalnya ibu diceritain ketika beliau udah SMA gitu kan. Jadi sebenarnya sejak SD. Saya ingat kawan saya waktu itu dia jadi pemain apa namanya itu, menjadi durpenya. Loh kok durpe? Durpe itu nama teman kita. Durpe itu sangar lain. Ini ada cerita tentang durpe. Dia jadi durma. Durma. Iya, durma. Iya. Durma. Enggak, beliau lupa antara P apa M. Durma. Raja Pale gitu ceritanya. Dia iya, dia yang jadi main, saya gamel gitu ceritanya. Waktu saya kecil kelas berapa ya? Kelas 4 mungkin. Oh, di 9 nih. Di 9. Jadi 9. Pentas di Pura Wagodala gitu. Nah, lanjut waktu SMP. Waktu SMP tetap megamel. Tetap megamel. Tetap megamel, ya. Kalau olahraga kurang, megamel terus. SMA lagi, megamel lagi, megamel. Jadi nggak pernah gigel. Jadi nggak pernah gamel gini, gangse. Gangsenya. Gangsenya. Gitu. Nah, di SMA saya menjadi ketua kesenian SMA Singaraja, gabung dengan SMA TP 45. Jadi keseniannya digabung SMA waktu itu. Negeri satu, ya, SMA Negeri Satu. Iya, SMA Negeri Satu. Waktu itu belum ada satunya. Belum satu, cuman ya. Karena SMA hanya SMA Negeri Singaraja dengan SMA TP 45. Keseniannya digabung. Saya ketuanya. Lantas waktu itu sempat bikin karya pentas di TPRI Denpasar. Waktu itu tentang Ramayana juga. Nah, terus saya tetap megamel. Kemudian
kuliah lanjut di Institut Teknologi Bandung, megamel juga. Megamel juga. Enggak ada pentasnya gitu Pak atau narinya gitu pernah? Enggak pernah. Berarti spesialis megamel. Enggak bisa menari saya. Pernah, Bu. Kalau nari nanti orangnya ketawa jadi. Bukan saya yang ketawa, orang lain yang ketawa. Karena kaku. Jadi di ITB itu baru masuk ITB itu mahasiswa itu wajib mengikuti unit kegiatan kemahasiswaan. Ada olahraga, ada seni, ada macam-macam. Ekstranya macam-macam. Nah, saya ikut di unit kesenian Bali, namanya Mahagotra Ganesha. Nah, pesertanya itu tidak hanya mahasiswa dari Bali, dari mana-mana. Rata-rata dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Dia ikut kegiatan seni Bali. Nah, saya lagi menggamel. Menggamel lagi. Nah, waktu mahasiswa, ningkat kelasnya. SD, SMP, SMA, hanya di bawahnya itu. Nah, waktu mahasiswa, tukang ugal. Nah, udah yang ini. Tapi yang, bukan ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan. Yang ini, yang kayak dirigennya itu. Jadi, waktu itu naik kelas saya. Nah, selama saya di ITB, terus ikut aktif kesenian itu, kemudian menjadi ketua MGG ITB. Jadi tercatat di sana Mahagotra Ganesha ITB. Nah, itu unit kesenian yang paling banyak peminatnya dari mana-mana. Tapi memang dari sekolah, dari SD, SMP, SMA udah seni-seni udah jadi ketua, berarti sudah terkenal juga waktu itu ya, Pak ya. Nah, dan memang rupanya juga waktu saya kecil di SD itu waktu di desa ke kebun, nah, kebun di kebun kan ada ini, ada pondok-pondok, nah, kayak rumah itu di kebun. Nah, jadi saya ada kakak di kebunnya sebelah itu yang tukang ini ningklik, tukang ningklik. Nah, lama-lama saya bikin sendiri. Jadi do re mi fa sol re itu dari itu benar-benar sendiri Pak waktu dia benar bikin sendiri dari bambu. Kalau tingklik mah nang ding dong neng. Iya, nang ding dong. Masa do re mi Pak. Iya. Ya gitulah kira-kira maksudnya. Iya. Jadi saya bikin sendiri. Jadi dari bambu. Jadi saya ini cek sendiri. Jadi dia nyambung iramanya. Ada berapa itu pokoknya kalau megamel nyambung dia gitu. Jadi saya ingat betul waktu itu bikin sendiri, lantas dicoba oleh kakaknya yang memang ahli seniman, ya megamel, dia ahli megamel. Benar, nah jadi benar, nah dari situ dia. Nah, kalau seni itu, kalau sekolahnya, saya kan dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi orang tua saya buruh tani, jadi gak punya tanah sendiri gitu, jadi biasa susah hidupnya. Nah, waktu saya SD itu susah-susah begitu, saya rajin belajar ke tempat guru. Nah, tempat guru, nah gurunya kan dia punya mes, nah, di situ saya suka belajar. Inisiatif sendiri, inisiatif ya? Sendiri. Waktu SD selalu saya juara. SMP, nah ini cerita dari SD ke SMP ini saya tidak lanjut setahun. Sempat tidak lanjut karena kekhawatiran orang tua kalau lanjut mampu nggak membiayai kayak gitu ya. Tapi kan memang jalannya memang harus itu karena Pak Gub semangat untuk belajar, ada aja celah. Uak beliau jadi kakak dari ibu mertua Titiang itu seorang dosen. Waktu itu saya menunggu satu tahun untuk ngerayu uak saya, kakaknya ibu, kakak kandungnya ibu yang dari segi ekonomi berada, karena zaman itu jeruk, jadi beliau itu pemilik kebun jeruk dan pengusaha jeruk. Jadi beliau lah yang ini membantu saya. Tapi saya nggak berani ngomong di awal waktu baru lulus itu nggak berani. Gimana akhirnya berani Pak sampai? Wah, saya itu orang yang keras sekali, keras sekali, tegas.
karena kepala desa. Nah itu suatu saat saya memberanikan diri. Akhirnya memberanikan malam saya ngomong sambil beliaunya main catur. Saya ingat sekali beliau main catur, saya yang bantu-bantu di sampingnya gitu, sambil bantu-bantu ngerayu supaya dilanjutin sekolah SMP gitu kan.